السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله شكر كهدر الله سبحانه وتعالى تقدير الله يسجى أزلي وتعالى توهيركن وتعالى جديكن كتير bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama' daripada kitab Jawharul Mahbub Rumna Bihatil Qulub bagi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama' Kelantan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Jubabul Hadith, kitab Saripati Hadith, bagi Asyaikh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Surat 15. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama 'ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Artinya lebih kurang, barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, yakni ilmu syar'i, ilmu syariat, ilmu syarak, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, yakni jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala, yakni keikhlasan, ikhlas semata-mata kerana Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimu al-ulama'a fa'innahum indallahi kurama'u makrumuna. Artinya lebih kurang, mulia olehmu, muliakan olehmu akan ulama', maka bahawasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu, iaitu pada malaikat dan lainnya. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, apabila berkhabar-khabar orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, nescaya menjadi, ini menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah kataan yang keluar daripada mulutnya satu malaikah meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang mafhumnya, barang siapa menilik kepada muka orang alim satu tilik, maka suka ia dengan tilik itu, nescaya menjadi, yakni menjadikan Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallaha wa man akramallaha famawahul jannatu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mikrom mafhumnya, barang siapa memuliakan orang yang alim maka sungguhnya memuliakan ia akan daku, dan barang siapa memuliakan ia akan daku maka sesungguhnya memulia ia akan Allah Taala, dan barang siapa memuliakan akan Allah maka tempatnya syurga. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Artinya lebih kurang tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya al-farqatin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mikram mafhumnya, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Wallahu a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, sebelum kita sambung kita tidak tersalikin, saya nak sampaikan sanad daripada guru saya, iaitu satu maklumat, satu ilmu tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu perkara dalam amalan hidup Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu mahallul qiyam. Mahallul qiyam, tentang mahallul qiyam. Mahallul qiyam apa sahaja mahallul qiyam, tempat berdiri, mahallul tu tempat qiyam berdiri, tempat berdiri semasa kita menceritakan kisah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menceritakan kelahiran, saat-saat kelahiran, detik-detik, menceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab Al-Fatawa Hadithiyah, Al-Fatawa Al-Hadithiyah, Hadithiyah Sa'ad, Al-Fatawa Al-Hadithiyah bagi Syekh Syihabuddin bin Hajar Ibnu bin Hajar Al-Haytami. Syihabuddin bin Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar, masyhur dengan Ibnu Hajar, Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi dalam kitab ini, salah seorang ulama Al-Sunnah Jemaah lah ni, ni Syahid Syuruddin bin Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar, adalah salah seorang apa nama ni, Khatimatul sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, Khatimatul Ulama, lupa lah boleh, tapi ulama lah, ulama fikih masyhur mazhab Syafi'i, mazhab Ahlus Sunnah Jemaah. Pendapat beliau ini adalah salah satu bid'ah, bid'ah yang aku namanya mengkarah lah. Bukan saya punya kan? Ingat saya punya kan? Ya juga.
bid'ah yang munkar. Baik. Maknanya kalau ada orang dia ketika dibacakan atau diceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, dia tak berdiri bagi menghormati ataupun mengagungkan, membesarkan, kalau dia berpegang dengan pendapat Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami yang tersebut dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah, maka dia tu tak salah. Jangan kata, oh ini King W ni. Tak, dengan kita tuduh-tuduh lah. Tapi salah seorang. Banyak lagi ulama lain mungkin boleh juga. Banyak ulama lain yang aku seorang jemaah lah. Ulama yang lain, ulama ahli sunnah yang jemaah lain, dia pun ulama ahli sunnah jemaah. Jangan pula kita tuduh dia tinggal beli pula, jangan Ini ilmu lah, ilmu, kena tahu juga sunnah wal jamaah. Yang lain mengatakan atau berpendapat lah mahalul qiyam ini itu apa nama ni, bid'ah yang hasanah, yang baik. Yang mengatakan berdiri semasa disebutkan, diceritakan detik-detik kelahiran Rasulullah SAW tu bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Dia sebut kelahiran Rasulullah, semua berdiri, itu ramai juga, banyak, bukan seorang, ramai. Cuma salah seorang ulama yang besar, yang banyak pun ada ulama yang besar juga, ada juga salah seorang mengatakan tu bid'ah munkarah, bid'ah yang makruh lah. Jadi maknanya apa nama ni, maklumat kena ada lah. Salah satu ulama kita Ahlus Sunnah Jamaah juga ada mengatakan benda tu bid'ah yang munkarah. Jadi jangan kita cepat menuduh-nuduh lah. Kalau contoh buat majlis Maulid Rasul, Ustaz Aidil tak bangun, Ustaz Aidil sudah berpaling tadah. Tadi yang begitu lah ya. Begitu ada ada pendapat daripada ulama kita kan. Baik. Dan andai kata ada yang tak nak buat Maulid Rasul pun, itu taklah salah, taklah berdosa selagi mana dia tak katalah benda itu sia-sia, dia tak kata benda itu apa nak haram Sebab dia bid'ah. Sambutan Maulid Rasul tu wajib kita percaya benda tu bid'ah, memang tak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya majlisnya itulah majlis, dibuat majlis sambutan apa nama, dengan ada bacaan kisah hidup, dengan ada apa nama ni jamuannya, itu memang tak ada lah sama Rasulullah. Cuma dari segi sambutan berlainan tu ada, seperti berpuasa, Rasulullah berpuasa Isnin Khamis. Salah satu sebabnya Isnin tu kelahiran Rasulullah, bukannya tiap-tiap tahun, tiap-tiap minggu. Lagi apa nama ni berpuasa. Ada lagi dalil-dalil yang lain menyambut apa nama ni, menjadi dalil lah bahawasanya sambutan Maulid Rasul itu bid'ah yang hasanah lah. Cuma dari segi maklumat tu kita kena tahu salah satu ya. Baik, macam juga banyak kali juga guru saya sebutkan sambutan tu sendiri asalnya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, tetapi wajib dijaga sepanjang majlis tersebut, dia mula majlis sampai habis sampai selesai. Biasanya lah yang wajib dielakkan, yang nampak jelas yang perlu dititik beratkan, percampuran, pergaulan lelaki perempuan yang bukan mahram, suami orang dengan bini orang, semua campur gaul, kena ada batas, kena dijaga batas. Dari segi kalau apa nama, rewang, daripada rewang lah, daripada rewangnya kena jaga batas. Bukan Maulid Rasul aja,
rewang apa majlis kahwin pun kena jaga juga. Bukan, walaupun bukan majlis madu rasul kahwin, tapi wajib jaga juga. Apatah lagi madu rasul kan. Jadi apa nanti semua sambutan madu rasul, apa kenduri kahwin itu memang tuntutan agama. Jadi dalam menjalankan majlis-majlis tersebut, kita sebagai tuan rumah lah, kalau kita kalau majlis rasul biasa AJK masjid lah, kalau apa kenduri kahwin bapak je lah kan, bapak pengantin biasanya. Jadi apa nama ni, kita bertanggungjawab lah atas perlu kita letakkan syarat atau letakkan berikan taklimat. Andai kata ada yang melanggar tu dah bukan bidang kos kita lah. Wah, nampak rotan macam kat sekolah banyak pula. Kan tahun depan waktu rasul tak ada yang nak datang kan, rewang apa semua kan. Kita beri taklimat ke apa, dalam mesyuarat ke apa kan, teguran sikit-sikit kan. Sebutlah kita nak buat majlis apa nama ni, yang besar lah untuk dapatkan pahala. Tetapi harus dijaga tata tertib, totok romo, cuba ngomong totok romo kan, biasa jauh ni totok romo, tata tertibnya kan, supaya tidak menimbulkan perkara, tidak melakukan perkara yang haram lah. Salah satunya saya pernah cerita kan, dari segi perbualan, dari segi bercampur gaul itu kan, bercampur gaul tu kena ada jarak, kemudian perbualannya itu kena ada batas, bergurau sendanya itu jangan sampai ke masuk apa ke cerita dalam semua dalam kain ataupun cerita apa nama ranjang apa semua tu kena elakkan. Tepuk tampak itu, gurauan-gurauan tu kena elakkan. Kemudian dari segi yang paling besar lagi, ada lagi besar yang ulama tegur dalam kitab, sebutan nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kita nak sebut ni bukan nama orang, pencipta orang. Bukan pencipta orang, dia pencipta segala makhluk. Memang kena sebut dengan sangat baik. Contoh Allah, Allah, sebutlah Allah kan. Itu mungkin tak ada apa nama ni, salah sangat Muhammad, Muhammad. Jadi mad tu kadang-kadang dipanjangkan kan, Nabi Muhammad. Kemudian masa selawat, masa selawat itu kalau boleh, bukan kalau boleh, memang wajib pun sebut nama Nabi Muhammad itu ikut tajwid kan, mad mim dal mati di atas mad satu harakat. Jangan sampai dipanjangkan mad, nak ikut lagu kan, susah ustaz, itu dah dulu dah 20 tahun. Iya, memang benda salah bukan 20 tahun, beratus tahun pun ada benda salah kan. Tapi salah dia tetap salah. Alah, dulu tak orang cakap ustaz seorang aja cakap. Dia benda salah tak kira. Tak kira tak ada orang cakap ke apa ke. Kalau benda tu salah, salahlah. Kan. Kenapa sekarang baru ustaz cakap? Dah saya dah cakap banyak kali. Dah berapa lama kan? Lama juga. Cuma sound sekali lah. Oh, tiap hari berdarah juga telinga kan. Sound sekali lah, ingat kan, sebelum majlis ke, masa nak selepas ke kan, yang penting ingat, ingatkan. Jadi selawat sallallahu, kadang yang kita selawat lepas sembahyang pun kena jaga juga, bukan majlis rasul je kan, sallallahu ala Muhammad. Itu ada tujuan dia, imam ke Bilal sebut tu. Bukan imam buat lagu baru lepas tu mat panjang, tak. Ada sebab dia kan, ada dia punya reason ni lah, alasan dia kan. Baik, sambung ya. Cukuplah itu sahaja yang perlu saya sampaikan sedikit. Kita sambung bacaan kitab Hidayatul Salikin Fi Sulukil Maslakil Muttaqin bagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ulama Palembang, yang jawi muka surat 156, yang Rumi 154. Masuk bawah tajuk
lidah eh. Adapun lidah itu tengah-tengah tu eh. Tengah-tengah, yang jami pun tengah-tengah. Adapun lidah itu, maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala. Mengingati Allah ta'ala. Zikir, eh, zikir dan juga menyebutlah tentang Allah ta'ala. Dan membaca Quran. Seperti dalam kitab bernama Al-Fatawal Hadithiyah ni, pada awal kitab ditulis, fas'alu ahlu zikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya lebih kurang untuk Al-Quran, tanyalah orang ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Tafsir ahli zikir tu siapa? Ahli ilmu, orang yang alim, pandai ilmu, ilmu agama. Kenapa disebut ahli zikir? Bukan ahli zikir tu yang zikir ke? Sebab orang berilmu, ilmu itu diulang-ulang, disampaikan, disampaikan, disampaikan. Bila sampaikan tu ulang lah, ulang, ulang. Seolah-olah orang tu berzikir dengan ilmu dia. Jadi salah seorang ahli zikrullah iaitu orang yang alim, orang yang pandai, orang yang berilmu. Sebab diulang-ulang ilmu. Ya ahli zikir, berzikir subhanallah tu pun zikir juga, ahli zikir juga. Baik. Membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala, zikir pada Allah ta'ala atau mengingati Allah. Ilmu tu kan menyebut-nyebut apa nama hukum hakam yang disampaikan oleh Allah ta'ala, yang turunkan oleh Allah ta'ala. Dan membaca Quran, dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah. Lidah tu untuk membaca Quran. Baca dengan betul lah. Macam mana tahu betul tak betul? Ya, kena belajar. Tak belajar, tak tahu kita betul tak betul kan. Dan kau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat. Tunjukkan orang. Siapa? Isteri, anak-anak, kawan-kawan, jiran-jiran. Macam mana nak tunjuk? Kena belajar dulu lah. Tak belajar, nak tunjuk macam mana? Belajar, ulang kaji, sampaikan. Dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Nasihatlah, suruh buat kebajikan. Dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Tegah, jangan buat macam ni, ni salah. Jangan berfahaman macam ni, ni fahaman salah. Kadang-kadang ada orang bercelaru. Siapa kita nak tentukan ni betul ke salah? Bukan kita yang tentukan. Allah Ta'ala turunkan hukum hakam tu. Melalui para rasul, kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada tabi'in, kemudian disampaikan kepada tabi'un tabi'in. Yang kita tahu ni daripada tabi'un tabi'in lah, para ulama, kitab-kitab mereka. Kan ada orang dia bercelaru. Bila saya sampaikan ini fahaman yang betul, ahlu sunnah jemaah ini fahaman yang salah, ahlu punah waranah contoh. Jadi ini fahaman agama Islam, beragama Islam. Ini kaumnya kafir atau murtad. Lepas tu kalau yang benar fikir ini hukumnya wajib sunat. Ini makruh haram, dia apa harus. Jadi benda tu dia rasa macam kita menghukum. Ni hukum ni rezeki apa? Bukan Ustaz Aidil yang tentukan ni hukumnya Islam, ni hukumnya kafir, ini hukumnya dapat pahala, ni hukumnya dapat dosa. Kitab yang sebut. Kitab tu kitab ulama, daripada Quran hadis lah. Quran hadis daripada Allah Ta'ala. Yang sebut siapa-siapa berfahaman begini adalah fahaman Islam, fahaman yang betul, itu daripada Allah Ta'ala lah, hakikat sebenarnya. Siapa-siapa yang berfahaman begini, ini fahaman yang murtad, kafir. Jangan berfahaman begini, dalam hati tu jangan berfahaman begini. Contoh, itu daripada Allah Ta'ala. Ilmu tu daripada Allah Ta'ala. Kita dapat ilmu Allah Ta'ala tu bukan direct. Maksudnya Allah Ta'ala sampaikan melalui malaikat, pada rasul, pada para ulama. Barulah itu sebab suruh belajar. Bila belajar, dapatlah ilmu, pengetahuan tentang hukum hakam, yang mana do and don'ts, do's and don'ts. Cikgu kat sekolah kan, ni do and don'ts, do's and don'ts.
Mana yang boleh dibuat, mana yang tak boleh dibuat. Dia tak nak bahasa Melayu, nak bahasa Inggeris. Ini do's and don'ts oleh Allah Ta'ala ni, hukum akab lah ni. Mana yang boleh, mana yang tak boleh. Peraturan-peraturan sebagai seorang hamba Allah. Apa nama itu baru sebut apa Islam kafir, apa pahala dosa. Belum sebut ini masuk syurga masuk neraka. Oh lagilah siapa kita nak masukkan orang dalam syurga dalam neraka. Ya Allah. Kalau selagi mana hukum apa maklumat tersebut daripada kitab, itu hakikatnya Allah Ta'ala lah ilmu tersebut. Siapa-siapa buat baik, buat fahaman yang betul, dia masuk syurga. Itu memang Allah Ta'ala yang suruh sampaikan. Ilmu pengetahuan tersebut tu, siapa-siapa fahaman yang salah, berbuat dosa, ini masuk neraka. Itu memang disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan kepada sahabat dan pada ulama'. Dia confused tau bila sebut syurga neraka dosa pahala tu. Kita tak berhak nak menghukum. Allah Akbar. Jadi jangan keliru tuan-tuan yang keliru. Apatah lagi kalau dia yang kena tegur. Lagi lah bagi kuat dia mengatakan gitu kan. Alah dia je betul. Orang lain semua salah. Kita nak sampaikan kebenaran. Memanglah macam-macam lah dia punya dia punya bantahan tu kan. Tapi itulah cabarannya kan. Nak dapatkan orang yang menerima dengan hati terbuka tu bukan senang. Iyalah Rasulullah SAW tu guru terbaik. Guru terbaik pun ada yang tak ikut, ahli keluarganya tak ikut. Jauh kata yang bukan ahli keluarga, ramai. Apatah lagi kita yang bukan guru terbaik. Kat sekolah tak pernah dapat ABC ke tak? Wah lagilah. Itu tak heranlah kalau tak orang ikut. Kalau ada seorang dua orang yang menentang, yang alah, itu biasalah. Kita apa nama tenang-tenang aja, redha aja. Tugas kita sampaikan. Nak ikut tak nak ikut tu, faham ke tak faham, itu Allah Ta'ala yang fahamkan atau tidaklah. Baik sambung menegahkan akan berbuat kejahatan dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Dapatlah kita sampaikan apa yang dalam hati kita tu, lidahlah kita dapat sampaikan apa dalam hati kita. Sampaikan pun saya cukalah, saya suka awak, saya nak kahwin awak, datanglah jumpa minang apa nama saya, jumpa mak bapak saya kan. Itu salah satu je lah cakap melidah. Tak cakap mana orang tu tahu, tak diam je. Lepas tu orang tu dah kahwin, sedih. Orang tak cakap. Dia tak berani. Dia tak berani. Wah ustaz semain ya. Yelah itu salah satu hajatnya lah. Memang lumrah manusia kan. Hajatnya salah satunya nak kahwin. Nak kahwin kena nak cakap. Kalau malu nak luahkan dekat tuan punya badan, cakap dengan mak bapaknya kan. Itu yang lagi bagus lah kan. Lagi hajat lain nak beli barang apa semua kena cakap. Datang kedai orang nanya nak beli apa, gitu je. Mana nak tahu nak beli apa kan. Kena lah cakap. Jadi gunakan lidah, cakap dengan baik-baik lah. Baik. Dia kata sini, pertama, maka hendaklah engkau peliharakan lidahmu daripada berdusta, jangan berbohong sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Bohong bersungguh-sungguh ni memang betul-betul nak bohong, atau bersenda-senda saja bergurau-gurau, gurau yang bohong. Jadi dielakkan, dielakkan. Maka jangan kau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, jangan suka bergurau yang bohong, kerana membawa yang demikian itu kepada berdusta yang sungguh-sungguh, nanti jadi bohong betul-betul. Ni main-main je, gurau je, lama-lama jadi betul-betul bohong. Dan dari kerana inilah kata Imam Al-Ghazali bahawa dusta itu ibu segala dosa yang besar. Ya Allah, bohong tu ibu dosa. Dan sabda Nabi SAW, iyyaka
wal kadziba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnari. Artinya lebih kurang, takuti olehmu akan berdusta itu, berbohong itu, maka bahwasanya orang yang berdusta itu, berbohong itu berserta dengan orang yang berbuat maksiat, yakni berbuat dosa, dan keduanya itu di dalam api neraka. Yang buat dosa dan berdusta itu keduanya dalam api neraka. Na'udzubillah dzalik. Jadi jangan bohong. Abang nak apa bang? Abang nak kahwin lagi. Jangan bohong. Eh tak cakap betul. itu susah ustaz nak diterima. Diterima diam-diam aja dan cakap. Cakap macam bohong pula. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba babun min abwabin nifaqi. Artinya lebih kurang, bahawa dusta itu, bohong itu satu pintu daripada beberapa pintu munafiq. Alhamdulillah. Jadi apa nama ni, kurangkan berbohong, dan kalau boleh tinggalkan berbohong. Kan orang lain tak tahulah, kita dengan Allah Ta'ala je lah tahu bohong tak bohong kan. Gimana bang? Tu nak kena jawab betul-betul jujur tu. Ni masjid. Lepas tu menjawab betul. Masjid dah betul. Lepas masjid kan tak bohong. Lepas tu, soalannya lepas tu. Itu kena jawab betul lah. Biu maimau. Lepas tu, jawab lagi. Dia kena sampai balik rumah. Itu kena betul-betul. Jangan bohong. Ya tak? Baik. Bukan suami aja, isteri pun. Abang nak keluar kejap kan? Yelah. Balik rumah tu tanya kan. Di mana tadi? Lepas tu, tanya balik. Lepas tu, awak minta izin pergi mana je? Yang ini awak tak minta izin kan? Ni juga, kena tanya juga kan? Baik, sambung. Bergaduh, ustaz suruh bergaduh? Tidaklah, maknanya nak berlatih supaya tidak berbohong. Kalau terbohong, minta maaf. Kan? Minta maaf. Kan? Cakap baik-baik. Terkadang dusta itu jadi wajib. Ini yang saya nak dengar ni ustaz. Bohong asal hukumnya berdosa haram, tapi ada yang wajib. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, iaitu harus. Harus ni mana boleh, bukan mesti. Harus ni maksudnya boleh dibenarkan berbohong. Ustaz cepat sikit boleh tak ustaz? Dan misal contoh yang wajib itu seperti ia berdusta, berbohong sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim. Itu salah satunya. Si A nak dibunuh oleh si B dengan zalim, bukan yang sebenar. Bukan kerana si A ni memang dituduh dalam mahkamah apa semua, jadi memang berhak untuk dibunuh. Tak, itu cerita lain. Itu tak boleh. Tak boleh bohong. Si A ni nak dibunuh oleh orang yang bukan sepatutnya membunuh dia lah, orang jahat lah ceritanya. Kalau zaman sekarang mungkin along ke, angah ke, kan, ataupun orang-orang yang bukan ahli mahkamah, bukan membunuh dengan sebenar. Jadi orang jahat lah senang cerita. Jadi wajib berbohong. Contoh, nampak A tak? Nampak si A tak? Padahal ada dekat rumah kita, atau dekat kereta kita, atau dekat mana-mana lah yang kita tahu. Wajib berbohong, tak nampak. Tapi boleh juga, macam sahabat, salah seorang sahabat pernah menyelamatkan sahabat yang lain yang nak dibunuh dengan orang, oleh orang zalim. Dia buat bulatan dekat belakang dia, kat tanah, buat bulatan, lukisan bulatan. Dia tunjuk dalam bulatan tu, si fulan tak ada dekat sini. Maksud dia tu dekat dalam bulatan tu lah tak ada, kat rumah dia ada. Itu dapat mengelakkan daripada bohong. Tapi kalau cakap bohong pun, memang betul-betul bohong pun wajib. Pasal apa? Nak menyelamatkan daripada orang jahat, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada orang zalim. Awak kena bayar sekian. Buang haram lah. Ada duit tak? Tak ada. Duit tak ada, tapi rumah besar, kereta besar. Tapi yang minta tu orang zalim lah, bukan orang yang punya hutang. Awak bila nak bayar hutang saya tak ada duit? Itu bukan.
itu bohong yang berdosa. Ha. Dan boleh jadi doa tu. Betulnya waktu ada duit ni, saya aminkan ya, amin. Ha, dah habis. Orang dizalimi berdoa, eh, doanya dimakbulkan, betul tak ada duit. Ha. Ya tak? Ya memang. Ha. Kalau kita berhutang dengan orang, yang memberi hutang tu minta balik, eh, ha, bila nak bayar? Jangan cakap tak ada duit. Ha. Orang tu aminkan atau dia tak aminkan pun, kita cakap punya doa habis, na'udzubillah dzalik, eh, betul-betul tak ada duit nanti, na'udzubillah dzalik. Jadi cakap je lah, ha, nanti aku bayar. Jangan cakap je lah, bayar lah, eh, wajib bayar lah. Ha. Baik, pertama orang bernya. Atau hendak memeliharakan harta orang muslim, ha, belikan, memelihara harta atau isteri orang muslim, ha, daripada hendak dizalimi. Mana perempuan ni? Yang mana? Alah, yang cantik ni. Eh, isteri orang Islam tu kan, nak dizalimi, nak dibuat jahat oleh orang. Eh, cakap, tah, tak tahu, tak nampak. Tak tahu, nampak hantu pun. Ada hantu kan. Wajib kita bohong. Oleh orang padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala demikian itu, melainkan dengan berdusta. Kita cakap jujur je, memang habislah orang tu. Ha, wajib kita berdusta, wajib kita bohong. Maka itu wajib berdusta. Ini kitab tasawuf ni. Ha, memang disuruh berdusta, tapi ada tempatnya. Eh? Kalau isteri tanya pergi mana, ha, itu wajib cakap cakap jujur. Itu cakap benar, tak boleh berdusta. Ini wajib berdusta. Eh, tak masuk. Ha, itu wajib cakap benar. Ni mana duit yang lagi tadi macam RM10 dalam beg dompet abang ni, kata kan. Mana lagi RM20? Besar ni pun RM20 lah. Dia cakap jujur, ni beli minyak wangi. Oh, minyak wangi. Minyak ni berapa? Tanya pula minyak wangi berapa. RM5. Oh, RM5. Ha? RM5? RM15 lagi mana? Ada. Tanya. Kan? Jawab lah. Belanja kawan-kawan lah. Oh, belanja kawan-kawan. Ay, hari-hari belanja. Wah, hari-hari belanja. Esok ditanya juga. Ha, jadi kena utamakanlah isteri dengan anak, eh, ha, bukan kawan, boleh, tak ada masalah, jujur. Dan misal yang harus berdusta itu seperti berdusta, ha, ni harus boleh dibenarkan, nak berdusta boleh, tak berdusta pun boleh. Seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang yang berkelahian, bergaduh. Si A dengan B bergaduh. Tadi si A nak dibunuh si B. Ni A dengan B bergaduh, salah faham ke apa ke. Dan orang yang berbantah-bantah atau mendamaikan antara dua isterinya. Isterinya dua. Kau ini. Aku isteri pertama dia, tahu tak? Kata pun kalau kita boleh kata, isteri satu merajuk, isteri dua pergi rumah isteri dua, isteri dua merajuk, kahwin tiga lah pula. Ada pula lagu lain, apa nama ni, bergaduh suami isteri, relax brother, jangan kahwin dulu, dia kata. Ada lagu pula macam tu kan. Lagu relax nama dia. It's for relax. Bergaduh suami isteri, nak kahwin lain, relax brother, jangan, dia kata. Boleh pula lagu macam tu kan. Yalah. Dah dua isteri mendamaikan. Ni kalau untuk yang siapa yang dua isteri lah. Oh, kalau saya satu isteri, kena ni nak amalkan, kena ada dua isteri, ustaz. Itu pandai-pandai lawak lah. Saya nak amalkan ni. Tadi abang kat surau saya ni ada satu ilmu. Ilmu tentang berdusta, dosa. Tapi ada dusta yang harus. Jadi abang nak mengamalkan lah yang apa, ilmu yang abang dah belajar ni. Tapi itulah, kena ada syarat. Syaratnya apa? Kena kahwin lagi satu. Siapa? Ini mendamaikan antara dua isteri. Abang bawa dia satu isteri. Itu apa nama ni, pandai-pandai lah kalau berani kan. Encik pasal kata kawan. Baik. Dan barang sebagainya mendamaikan. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, bukan sebab berkelahi atau bukan sebab dua isteri, melainkan yang berdusta, maka itu harus berdusta. Boleh kalau apa nama sebab-sebab yang demikian ni, harus dibolehkan berdusta. Kalau tidak, haramlah. Jangan berdusta. Maksudnya isyak tuan-tuan, cukuplah kita ni beberapa perkara tentang dusta. Asal hukumnya haram, tetapi ada ketika wajib, ada ketika harus. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.